Berat kita stimulannya 50 juta. Yang sedang itu 25 juta, yang ringan 10 juta. Cuma kita gerakkan nanti bantuan dari Pak Tantim, dari Sipur untuk melakukan pembangunan. Karena yang rusak berat itu pendanaan dari BNPB, tapi pengerjaannya dari TNI Polri. Gitu. Sehingga 50 juta itu murni untuk bisa digunakan bahan-bahan bangunan. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.